Ya, persidangan saksi tergugat ya. Oke, ini kan persidangan tertutup ya, jadi aku juga nggak mau banyak cerita siapa saksinya, segala macam. Saksi aku juga siapa nggak usah. Cuman ya mau menyampaikan saja, minta dukung doa dari semua yang udah ikutin kasus kami ini. Tentunya ini tidak mudah buat kami semua, tidak mudah buat anak-anak. Tapi ya mungkin sedikit cerita, anak-anak saya sering sekali tanya, karena kan anak-anak kan ikut sama aku, tinggal sama aku selalu nanya, kalian gak bagaimana, kalian baik-baik aja, kalian maksudnya ada beban pikiran atau enggak. Dan ya mereka sih jujur, mereka bilang gak ada, mereka tenang-tenang aja. Mereka juga bilang di kelas mereka juga banyak kok teman-teman murid-murid lain yang udah single parent juga gitu ya, yang orang apa yang udah dari apa keluarga bercerai. Jadi mereka tidak, bagi mereka bukan sesuatu yang apa terlampau bagaimana. Jadi ya mungkin saya mau menyampaikan itu aja. Proses tetap lanjut. Minggu depan itu kesimpulan? Minggu depan kita menyusulkan satu bukti surat yang ketinggalan. Oke, masih ada satu bukti lagi. Ya. Kemudian abis itu sudah harusnya sih selesai ya. 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 Gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah ketok palu kita semua bisa melanjutkan dengan kehidupan kita masing-masing. Aku juga bisa fokus ke kerjaan aku dan apa kesejahteraan anak-anakku. Inge juga bisa fokus dengan dunia barunya sekarang, bikin konten dan lain sebagainya. Aku juga doakan semoga Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia, karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia karena hidup ini hanya sekali. Jadi kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa, salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik bisa aja gitu ya kan. Dan ternyata untuk anak-anak juga baik-baik aja, tidak ada masalah. Jadi ya itu sedikit memberikan kekuatan buat saya juga. Mungkin soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita. Toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Terima kasih.